Hi children and welcome to another video. Okay, so video pada kali ini dia agak sensitif sedikit sebab dia melibatkan perkara-perkara yang dilarang dalam agama Islam. Tetapi apa yang saya nak kemukakan isu di dalam video ni bukan dari sudut agama ataupun dari sudut moral, tetapi dari sudut saintifik sebab ada beberapa orang tanya kepada saya, adakah perbuatan onani ataupun perbuatan melancap itu akan merosakkan rambut atau akan membuatkan rambut kita, rambut lelaki, semakin gugur? Okay, so jawapannya adalah tidak. Kebanyakan daripada bukti-bukti saintifik tidak ada kaitan antara perbuatan melancap atau perbuatan onani yang menjurus kepada kesannya adalah rambut yang gugur ataupun rambut yang nipis. Tapi kenapa benda ni menjadi satu isu ataupun menjadi satu tanggapan negatif kepada orang-orang di dalam internet? So, hujah-hujah mereka yang mengatakan bahawa perbuatan ini boleh merosakkan rambut ataupun meluruhkan rambut anda adalah sebab kandungan air mani terdiri daripada protein. Okay. Di dalam 100 ml air mani akan ada 5.04 mil. Tapi kebanyakan orang lelaki dia mengeluarkan air mani sebanyak 3.7 mil. Itu general, itu average. Okay, ada yang banyak, ada yang sikit. So, kalau kita comparekan dengan peratus protein dalam air mani yang dikeluarkan di dalam perbuatan onani, itu sangat-sangat rendah. So, tak ada motif nak cakap bahawa bila seorang tu dia kuat melakukan perbuatan onani tu dia akan efek pertumbuhan rambut. Sebab rambut kan terdiri daripada protein juga. So, dia tak adalah nak kata bahawa banyaknya kehilangan protein disebabkan perbuatan onani ni boleh membantutkan proses pertumbuhan rambut. Sebab air mani yang dikeluarkan tu sangat-sangat sedikit yang kalau nak dibandingkan dengan proses pertumbuhan rambut kita. Faham tak kat situ? Okay, so hujah kedua mengatakan bahawa kebanyakan orang dia percaya bahawa perbuatan onani ni dia boleh meningkatkan hormon dihidrotesteron di dalam badan. Okay, so bila hormon dihidrotesteron ni meningkat disebabkan air mani, secara tidak langsung hormon dihidrotesteron ni memang dia dalam proses pertumbuhan rambut dia akan efek rambut kita punya pertumbuhan. So bila banyak hormon dihidrotesteron, dia akan attack, serang kita punya folikel rambut dan membuatkan rambut kita menjadi gugur lah. Okay, tetapi tak ada langsung bukti saintifik mengatakan bahawa perbuatan seks ataupun perbuatan mengeluarkan air mani ni dia ada kaitan dengan kenaikan kadar hormon dihidrotesteron dalam badan. Tak ada. Okay, yang ini ada dalam satu kajian pada tahun 2001. Saintis ni dia membuat satu kajian mengenai kesan beberapa orang lelaki dia melancap ataupun membuat onani, dan diorang ada satu proses di mana pengkaji ni suruh mereka untuk tidak mengonani selama 3 minggu. So bila selesai daripada tempoh hari yang pertama sehingga hari yang ke-21 tu, lepas tu pengkaji tu dia akan check betul tak bila tak onani ataupun tak melancap dalam kadar tempoh yang lama, dia akan efek tak hormon dalam badan, hormon dihidrotesteron. So bila dibuat ujian darah, ujian hormon itu, ternyata tidak, tak ada efek langsung sama ada seseorang tu dia selalu melancap ataupun selalu onani. Tak ada langsung efek dengan hormon. So bila tak ada langsung efek dengan hormon dihidrotesteron, so tak adalah bukti nak mengatakan bahawa hormon dihidrotesteron dalam badan kita ni akan meningkat. So bila tak ada bukti yang akan meningkat, maksudnya tak ada efek lah pada proses rambut gugur. Okay, so that's all yang saya nak clarify dalam video ni. Maafkan saya sebab saya tak nak cerita mengenai hukum hakam agama sebab
Yang itu boleh fikir sendirilah kepada penonton beragama Islam. Fikir sendirilah dosa pahala mengenai perbuatan tu. Ataupun dalam agama-agama lain mengenai moral perbuatan itu. It's up to you yang menonton video ni. Fikir sendiri. Tapi apa yang saya nak sampaikan dalam video ni adalah tak ada. Tak ada bukti saintifik mengatakan perbuatan onani ataupun perbuatan melancap boleh mengakibatkan rambut yang nipis. Okay, I hope that you guys can get some beneficial knowledge from this video. So, if you guys like this kind of video, give me a thumbs up and thanks for watching. Bye!